Oke okay guys, selamat datang di channel For Clarity dan di sini sudah ada box PCB dari PCBWay. Setelah sebelumnya saya unboxing paket dari PCBWay ini dan kali ini saya akan membuat salah satu rangkaiannya ya. Oke, kita buka dan saya akan membuat yang ini nih. Ini merupakan controller dari ATX PSU ya. Jadi ATX power supply komputer. Dengan ini kita bisa merubah keluaran ATX PSU dari 12 menjadi variabel ya, 0 sampai 25 volt. Dan di sini ditampilkan melalui LCD 16x2 yang ditampilkan adalah arus dan tegangan ya, dengan melalui pengaturan rotary encoder. Nah, di bagian belakang ini ada power supply untuk 5 volt untuk microcontroller Atmega dan LCD, kemudian untuk 12 volt untuk op-amp LM324. Dan di sini ada kontrolnya dari untuk ini pin-pin yang akan mengontrol dan dikontrol ya. Oke, ini untuk bagian belakang untuk komponen-komponen dan ini untuk bagian depan. Oke, langsung aja kita rakit. Baik, selanjutnya adalah pembongkarannya. Kita bongkar dulu isinya dan ini dia memakai IC K7500 atau TL494 dan ini sudah terbuka dan saya akan memotong bagian-bagian jalur yang pin 1, 2, 15, 16 kemudian ini pin duty cycle ya. Saya putus biar proteksinya terputus ya. Jadi ini bisa lebih dari 12 volt. Kalau duty cycle nggak diputus, nggak dimatikan, maka hanya 12 volt lalu protect ya. Ini udah saya putus. Oke, kemudian yang setelah duty cycle ini putus, kita akan lanjut karena voltasenya bisa sampai 25 volt, maka elko di bagian sekunder ya akan kita ganti juga dengan yang ratingnya di atas 16 volt ya. Komponen bagian sekunder yang tidak terpakai sebaiknya dibuang semuanya, dilepas ya. Oke, ini dia kontrolernya dan kita akan sambungkan dulu untuk ini standby 5 volt ya. Ini untuk standby 5 volt. Kemudian ini yang 12 volt ke tengah. Kemudian ini udah disesuaikan ya, disesuaikan tinggal tancap di sini ada tulisannya. Oke, di sini sudah tersambung ya, dan tersambung dengan voltmeter dan saya akan simpan di 200 volt ya atau 20 volt dulu, kita menyesuaikan tegangan yang keluar. Di sini sudah ada untuk pengaturannya ya, untuk voltase keluaran dan voltase limit kita atur di sini. Oke, biar sama tegangan keluaran sama yang ditampilkan. Oke, kita pertama kita hidupkan dulu. Nah, ini dia. Oke, ini karena limit jadi dia harus diatur ke tinggi dulu ya biar mati ya limitnya. Oke, untuk keluaran kita coba naikkan dulu. Nah, di sini kita coba 5 volt dulu ya. Oke, ini untuk di belakang koma dan ini untuk di depan koma. Oke, 5 volt pas dan di sini tertulis 5 volt tapi di sini aslinya keluaran outputnya 6,78.
6,78 dan di sini 4,5. Oke, kita atur ya. Pertama untuk limit dulu 5 pol ya. Di sini harus keluarannya 5 pol pas. Oke. Di sini ada ini untuk pol limit ya. Pol limitnya disamain 5 pol. 5 pol pas ya, harus pas. Karena di sana di tulisnya 5 pol pas. Oke, kita putar. Kita putar limitnya ke 5 volt pas. Oke. Ada lebih satu. Nah, ini dia limit 5 volt pas. Nah, ini limit untuk yang atas. Oke, kita pasin dulu biar enak. Nah, ini limit untuk yang atas ya. Limit 5 volt. Kemudian keluarannya ini 3,3. Harusnya sama seperti ini, 5 volt ya. Oke, kita atur ini yang tegangan. Itu limitnya lebih dikit. Nah, keluaran untuk tegangan ini. Kita nggak lihat ini dulu, ini limit untuk keluaran. Kemudian ini limit voltasenya, kita sambil lihat layar di depan ya. Ini diputar sambil lihat layar di depan, harus menunjukkan angka 5 volt. Oke, kita tambah, harus sama ya. Bentar, tambah terus 38, 42, 43, 44, 47, 48, 49, harus pas 5. Oke, ini dia sudah selesai kalibrasi untuk pol limit dan pol kol keluaran. Oke, lanjut ke modifikasi casing. Di sini saya akan menempatkan panel di bagian pinggir ya, dan ini saya akan lubangi sesuai dengan panel atau ukuran LCD ya, dan selainnya. Setelah pelubangan selesai, mari kita cat ya dengan cat spray biar kelihatan lebih oke. Kemudian saya akan merakit hingga terpasang pada casingnya. Jika kurang paham atau kurang jelas tentang pemasangan atau cara pasang tak cara modifikasi rangkaian ini dan rangkaian panelnya, bisa dilihat di blog faridis.blogspot.com. Bisa dicek di kolom deskripsi ya. Oke. Oke, ini dia perakitan sudah selesai dan seperti inilah tampilannya. Sangat kompak ya. Ini dia. Oke, kita sambungkan untuk power atau kabel dari listrik, colokan listrik, dan kita nyalakan. Nah, ini dia tampilannya, tampilan awal. Kita coba putar ya. Nah, ini coba 1 pol dan ini menunjukkan 1 pol. Bagian atas untuk set, bagian bawah untuk keluaran ya, tampilan untuk keluaran. Kita coba naikkan, dan bagian bawah untuk keluaran mengikuti
setting yang bagian atas ini maksimal 25 ya. Oke, ini untuk bagian arus ya, ini kita naikkan. Nah, bisa untuk settingannya untuk belakang koma dan di depan koma ya, maksimal 10 ampere ya, oke. Untuk settingannya, oke. Kemudian kita tekan lagi dan ini untuk tombol pengunci ya, pengunci tegangan. Seperti ini, pengunci biar rotary encoder tidak terpengaruh saat setelah dikunci. Jadi ini akan aman. Kita akan 5 volt dan saya kunci. Nah, ini akan terkunci. Jadi keluaran tidak akan terpengaruh ketika tidak sengaja terputar. Oke, kita coba dengan lampu ya. Ini 5 volt dan saya nyalakan lampu sein. Ini lampu sein motor ya. Ini tegangannya 5 volt. Oke, terkunci dan kita buka kuncinya. Nah, ini dia, kita naikkan ya. Oke, kita naikkan. Oke. Kita naikkan ya dari 0 dulu. Oke, kita naikkan dari 0, 2 volt, 3 volt, 4 volt dan bagian bawah adalah untuk output mengikuti ya, mengikuti setting di bagian atas 7, 8, 9. Nah, yang bagian bawahnya mengikuti ya, ini belum pas. Kita naikin lagi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Ini lampu pijar. Nah, ini udah 15 pas ya. Kita naikkan tapi oke. Ini sampai 16, sudah 16 pas ya. Nggak bisa lebih karena ini lampu sein motornya. Oke, kita coba pakai multimeter ya. Kita cek tegangan keluarannya seakurat apa sih? Oke, ini dia. Coba 1 volt dulu. Ini menunjukkan 1 volt. Kita naikkan 2 volt. Nyampe 2 volt. Oke, kita naikkan. Naikkan terus dan lihat hasilnya. 10 volt dan menunjukkan 9. Ya, pas 10. Oke. Kita naikkan lagi. 13. Dan menunjukkan 13 juga. Kita naikkan 18. Oke, 17. Ya, oke, sip. 18 menunjukkan. Ini akurat sekali ya. Penunjukannya sama 18 pas sesuai apa yang kita set ya. Nah, ini di atas 20 karena di ini range-nya 20. Jadi tidak nampil di multimeter, oke. Kita naikkan skala ini dulu, skala multimeternya ya ke 200 maksimal. Jadi biar nampil di atas 20 volt. 21. Oke, 21 pas. 22 bagus. Di sini juga pas 22 sesuai dengan yang tampil di LCD ya. Ini maksimal 25 kah ada sedikit nih. Berarti ini pengaturannya di dalamnya belum pas ya. Nanti saya atur kembali. Oke. Itu dia, kita turunkan. Nah, ini sangat akurat sebenarnya. Oke. Sangat akurat sekali. Kita masuk ke informasi ya. Di sini ada informasi dengan menekan tombol kunci yang lama dan ini untuk alarm atau fungsi. Nah, ini untuk maksimal 4 sampai 10 ampere dan ini untuk informasi keterangan proyek ya. Ini dibuat oleh Vigent 2013 ya. Ini open source ya. Dibuat dengan program ini dibuat dengan flow code ya oleh pembuatnya. Kita bisa memodifikasinya dan ini programnya open source ya. Itu dia modifikasi dari power supply ATX PSU menjadi power supply variable ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi terbaru selanjutnya. Terima kasih.